Hai, assalamualaikum guys. Hari ni aku nak cuba pelbagai air dash, bukan air dash ID je. HL, Nestle, apa yang korang tengok kat depan ni lah. Aku pun dah tak sabar, haus, memang haus gila. Biasalah puasa kan. So, jom kita try. Mari baca doa dulu. Bismillah. Aku nak try dia punya Dutch Lady Juicy Mix Strawberry. Nak tahu dia punya tu sedap ke tak? Kita rasa satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wuih, kuatnya strawberry dia. Masam, masam, masam. Makan terus, terus pening. Ini susu coklat Farm Fresh. Aku tak pernah minum ni. Aku tak tahu, ni orang rumah aku yang beli. Dia kata sedap. So, biasa aku minum Dutch Lady coklat lah. Ini masa tak pernah minum. Bismillah. Kalau nak dibandingkan susu ni dengan Dutch Lady, ini aku punya punya pendapat lah. Dutch Lady dia punya coklat tu lebih 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 pekat lah orang kata. Ini dia punya low fat ke ni? Tanpa, tak ada, bukan low fat. Oh, fresh milk. Dia kurang coklat tapi dia sedap-sedap. Kalau puasa, makanan tak pandang sangat tau ni, air-air ni, ya Allah. Lagi-lagi bila Carol Aming post. Memang tak lego. Ni susu apa? Oh, susu banana. Dutch Lady susu pisang. Cuba aku tak pernah rasa. Kalau di Lofa punya pernah lah. Sedap. Dia rasa pisang, dia cakap rasa pisang sebenar tapi tak adalah rasa pisang sebenar. Rasa macam dia punya ekstrak bukan ekstrak, ekstrak tu pisang sebenar lah. Dia punya apa tu orang panggil? Yang perisa, perisa pun lagi kecil tu lah, macam tu. Perisa lah maksudnya, bukan bukannya ni. Ui, ni urin. Pelam. Kita, bulan Ramadan kan, kurma mesti lah tak tertinggal. Dutch Lady kurma. Ini pun dah cukup mengenyangkan lah. Tak makan pun tak apalah. Janji air-air ni semua ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ni. Ni pun kurma juga ke? Ini susu segar, susu segar Farm Fresh. Bismillah, ini susu kosong Farm Fresh.
Oh, ini susu betul-betul susu asli ya. Lazat, lazat. Oh, ini strawberry. Nestle susu strawberry. Ni aku tak tahu ni Amalia yang beli. Aku just minum je. Wah, susu pakai susu kertas ni leceh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, susu Nestle strawberry ni sedap tu, serius sedap. Yang ni sedap. Oh, boleh beli lagi lah. Okay, try. Oh, ni kurma juga. Ingat kan strawberry. Good day kurma. Good day kurma ni kurang ya? Eh? Kurang. Sangat kurang. Kita cuba rasa mangga. Dah seledi mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Ui, masam lah. Oh, yang tadi sedap dia sedut dia gitu. Manis kan? Ini masam sedut. Oh. Sedap. Tapi sedap lah. Dia masam dia sedap. Tapi tak boleh lah. Terus sedut macam tu je. Sedap. Sekarang ni kita nak rasa. Kita nak rasa juice. Si milk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasa lah. Win. Last sekali. Kurma. Oi, tadi kurma tadi pun aku tak boleh nak telan sangat. Ini kurma ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, ini susunya kurang, rasa kurma sangat. Hui. Okeylah guys, aku rasa macam dah lama sangat video minum air je pun kan. Lama kan. Apa-apa pun, terima kasih pada yang stay tengok video aku. Terima kasih. So, pada yang baru datang channel aku ni and suka video ni ataupun suka video aku sebelum ni, korang bolehlah tekan subscribe, share, komen, like. Jangan lupa benda-benda tu korang kata wajib lah kalau untuk YouTuber lagi-lagi pemula macam aku ni. So, by the way, korang boleh request nak aku makan ataupun minum ataupun masak apa dekat, korang boleh DM je aku dekat Instagram. At Taufik ID. Bukan at lah. Macam korang pergi je Taufik ID. Itu aku punya Instagram. InsyaAllah nanti aku akan baca. Aku akan fikirlah macam mana nak buat ke tak ke apa ke. Tapi bagi idea yang pernah sah, jangan suruh makan macam aku tengok ada orang tu makan macam Shidot makan Maggi dengan Milo. Ui, tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh. By the way guys, okay, terima kasih. Semoga jumpa lagi ke next video. Bye.